Pendidikan bukan sekadar edukasi, tapi pendidikan adalah arti untuk memberi sebuah nilai. Pendidikan bukan pula sekadar ajar, tapi pendidikan adalah arti untuk membentuk etika, moral, dan juga nada. Pendidikan bukan lagi soal kecerdasan, tapi pendidikan adalah cara untuk memberikan keteladanan. Saat pendidikan hanya berpacu pada kompetisi, yang ada adalah lahirnya generasi yang rakus dan suka melakukan korupsi. Saat pendidikan hanya sebatas pintar dan juga cerdas, yang lahir adalah generasi yang culas dan suka berperilaku tanpa batas. Untuk itu, mari kita renungkan momen Mei ini dengan penuh arti. Kita kembalikan esensi pendidikan penuh keteladanan. Kita jadikan momen hari pendidikan sebagai sebuah titik balik untuk menjadikan pendidikan yang menjunjung moral, etika, dan peradaban. Ing Marsa sum tulada, ing Matya mangun karsa, dan tuk murid handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.